Ini ada soalan ni, oats high fiber tak? Oats high fiber. Oats adalah fiber yang bagus. And also, I nak semua orang faham ya. Sebab saya pun ramai juga klien yang ada high cholesterol. Diorang assume kalau ada cholesterol ni memang kena makan oats. Right? No. Kita kata oats sebab it is one of the easiest sumber yang tinggi fiber. You masih boleh makan roti putih, homemade bread, buah-buahan. Memang boleh. Because most makanan yang ada serat membantu untuk mengawal kolesterol kita. So yes, you boleh makan oats. You still boleh makan buah-buahan. You still boleh makan brown bread and brown rice. Soalan seterusnya. Doktor, I tanya pula. Okay, one last question. Nanti kita bercakap 2 jam pula kan. Now regarding about mereka yang dah jaga kulit semua and diorang beli produk, mungkin diorang tak kenal pasti produk ni betul ke tak betul ke, ori ke tidak kan, apakah danger of alterate product atau alteration product macam palsu, boleh tak kongsi sikit? Okay, untuk korang yang tak tahu apa maksud campur palsu ataupun altercation ni adalah dia bila company, sesuatu company skincare biasanya bila mereka mengeluarkan produk, diorang kena apply lesen ataupun kelulusan daripada NPRA, daripada KKM lah, National Pharmaceutical Regulation Agency. Agency ni dia akan keluarkan satu macam nombor, consider benda tu dah registered dengan diorang. Okay, tapi bila registration ni nak register benda ni, kita cuma nak hantar list of ingredients sahaja, kandungan-kandungan, senarai kandungan yang kita letak dalam satu produk. Kita hantar, lepas tu KKM tengok, KKM approve. Bila approve dah dapat benda tu, so kita pun claim, oh, okay, kita punya produk ni dapat kelulusan KKM, okay? So sebenarnya kena betulkan dua benda lah. Yang pertama, KKM tak keluarkan kelulusan. KKM cuma keluarkan satu macam nombor, consider benda tu dah registered dengan MPRA. Kenapa kena ada nombor ni? Kalau maksudnya kalau ada kes ke apa-apa, kita senang rujuk siapa yang buat benda ni, siapa yang kilang dia dekat mana, so kita boleh buat investigation apa semualah. So itu tujuannya registration tersebut. Itu bukan kelulusan KKM dan bukan juga kita tanda kita nak kata produk tu selamat. Tidak. Tapi as a guide sahaja. Okay, yang kedua, bila diorang dah letakkan senarai ingredient tu, ada company yang tak etikal, dia boleh tukar ingredient. Maksudnya ingredient yang diberikan registration tu dengan ingredient yang dia keluarkan dan dijual kepada customer dekat end consumer ni lain. Ada ingredient yang dia tambah. Apa most ingredient yang orang ataupun produk ataupun company yang akan campur palsu adalah, yang pertama adalah hydroquinone. Apa tu? Okay, bahan hydroquinone ni adalah bahan untuk memutihkan kulit. Kan tadi saya cerita apa? Cerita pasal melanin kan? Melanin ni bahan yang gelap untuk melindungi daripada cahaya matahari. Tapi hydroquinone ni dia cegah ataupun dia paksa kulit supaya tidak hasilkan melanin. Oh. So bila ada hydroquinone ni, kulit kita tak boleh nak hasilkan melanin, sebab melanin ni dihasilkan oleh kita panggil sel melanocyte. So melanin tu bahan, sel yang menghasilkan tu adalah melanocyte, atau kita panggil kilang lah, kilang melanin ni melanocyte tu. So kilang ni bila ada hydroquinone, kilang-kilang ni semua tutup, semua rosak. Faham. So kulit tak boleh nak lindungi diri daripada cahaya matahari. So kulit akan memang akan cerah, tapi cerah secara racun. Maksudnya dia punya efeknya adalah, at one point kalau korang terdedah sangat dengan cahaya matahari, bila kulit tu tak boleh nak melindungi daripada cahaya matahari, dia akan overwork. Kan tadi saya cerita kilang-kilang kan? Okay, dalam satu kulit kita ni ada banyak kilang. Cuba bayangkan kalau semua kilang tutup, ada satu dua je yang buka. Faham? Tu kilang yang buka ni dia akan overwork, dia akan hasilkan benda yang hitam. Tapi hitam tu seketul dua sahaja. Faham? Tu panggil pigmentation lah. Faham. Cuba komen sikit kat bawah apa yang you all pelajari dari episod hari ini. Also, jangan lupa untuk subscribe and share this video dengan kawan you all yang nak sihat and kurus. So basically, kita lah bila orang guna produk-produk macam ni.
Yes. Itu yang pertama, yang hydroquinone. Yang kedua adalah mercury. Okay, so kenapa kita, kenapa diorang guna mercury ni? Sebab mercury ni adalah satu bahan korosif ataupun benda yang menghakis kulit. Kulit kita ada dua lapisan, satu epidermis yang luar, satu bawah ni kita panggil dermis. Okay, mercury ni dia punya efek dia bila pakai dekat kulit, dia akan terus tembus ke bahagian bawah. Dia akan maksudnya dia akan jadi lubang-lubang kecil lah. So bila terjadi lubang-lubang kecil ni ataupun kecederaan ini, bahan-bahan semua senang nak menyerap masuk ke dalam kulit. Faham. Tapi efek mercury ni, benda tu akan stay dekat dalam tau. Okay. Apa kesan dia? Okay, kulit kita ni ada dua lapis. Satu lapisan luar, lapisan dalam. Lapisan luar ni dia ada ability sendiri. Tuhan ciptakan secara semula jadi, dia boleh ganti yang kulit ni. Kulit ni akan sentiasa berganti-berganti hasilkan kulit baru. Tapi kulit yang dalam ni, yang dekat bawah ni, dia tak ada that ability. Maksudnya dia tak boleh nak renew dia. Kalau rosak, dia rosak. So mercury ni dia akan, kalau once you dah guna, dia akan stay dekat dalam kulit tu. Dan dia susah sangat nak keluar. So orang yang berhenti pakai produk-produk mercury ni, bila diorang dah berhenti, diorang akan start dapat jerawat, kulit jadi merah-merah, sebab kulit tu cuba nak keluarkan balik racun-racun ni lah. And then satu lagi benda ni last. Okay, dah bila hydroquinone dengan mercury ni, bila diorang pakai benda tu, kulit tu tak suka, dia akan toxic. So diorang akan tambah satu lagi bahan, diorang akan tambah steroid. What kind of steroid? Kita panggil corticosteroid lah. So corticosteroid ni bila pakai dekat kulit, dia akan kurangkan that kemerahan itu. So dia macam macam mask lah, macam topeng, macam kulit tu tak suka, dia racun. Sepatutnya dia keluarkan benda tu, tapi disebabkan you pakai steroid tu, kulit tu jadi macam okey lah, aku tak jadi nak keluarkan, biar je kat situ. Ini adalah bahan-bahan yang biasa orang akan guna untuk campur palsu. That's why kalau you guys pergi kat laman web KKM, MPRA, setiap tahun mesti ada lesen ditarik balik. Ditarik balik sebab kita tahu, KKM tahu, okay, serta-serta produk ni bila diorang check daripada pasaran, okay, ada bahan-bahan ini. So diorang tarik balik kelulusan itu. So sebagai consumer, okay, korang tak payahlah nak tahu macam apa bahan-bahan apa semua ni. The best tips that I can give you for you guys to take away adalah, okay, kalau ada produk yang menjanjikan kesan yang macam langit dan bumi, kesan yang macam kalau korang pakai lepas 3 hari kulit dah cerah, kulit dah glow. So that is a sign ataupun tanda yang mengatakan benda tu adalah kemungkinan mengandungi mercury. Sebab apa? Sebab macam saya cakap tadi, kulit ni, lapisan kulit ni, dia ada ability untuk ganti diri dia buat kulit baru. Tapi dia akan ganti diri dia dalam masa 12 hingga 48 hari. Maksudnya takkan, benda tu takkan 3 hari, 4 hari tu takkan secara normalnya. So benda yang kalau cepat ni mesti tak normal.